e-budgeting tanpa password saya tidak bisa diubah. Saya kira-kira begini, kita kirimlah ke yang print out versi kita ke Mendagri. Mendagri kirim surat balik, ini salah format ini. Formatnya masih DPRD yang ini kan e-budgeting. Kalau balikin lagi sama, ditipu lagi dong kita, ada kejadian lagi dong. Nah ini bukan saya ngomong loh, temuan BPKP 2 tahun berturut-turut, banyak sekali anggaran itu begitu kembali diusulkan oleh DPRD, tidak diusulkan oleh SKPD terkait. Dua kali, 2 tahun berturut-turut BPKP resmi nyatakan itu. Bukan saya ngarang ini, resmi. Tapi nggak ada yang mau ngaku. Ya sudahlah, kita nggak mau suuzon, yang penting sekarang e-budgeting. Eh dia bilang salah prosedur, kemarin saya sudah lapor presiden. Kalau seperti ini, ya kapan majunya negara ini kata presiden?